Oke, halo semua, balik lagi di Rasa Channel. Dan di video lo saga kali ini, di sini gue pengen mainin Barbarian nih, hero paling di buff di patch kali ini. Dan apa aja yang bisa dilakuin Barbarian dan buff-nya itu apa? Intinya dia tuh kalau nyerang ngisi gauk, dan cara pakai gauknya itu atahan spam D gini sampai 3 kali. Kalau kurang cepet dia putus, tapi kalau cepet banget dia bisa dapat 3 stack-nya. 3 stack itu efeknya nanti gue jelasin. Tapi intinya pas dia lagi bukan berubah sih, ngaktifin mode berserknya ini, dia itu bakal tetap bisa ngisi gauk pas nyerang ya. Ini kan nyerangnya ngisi nih, ground hit itu ngisi, dan kalau kalian aktifin gini itu agak, nah pas dia nyerang dia gauknya ngisi, jadi kalian nggak bakal kehabisan gauk. Buffnya ini emang sangat ngebantu banget harusnya buat Barbarian nih. Semua hitnya dia ngisi ya. Oke, untuk kombonya kurang lebih paling yang biasa dilakuin gini doang sih ya, mantap ya. Tapi bisa ground hit, dan ini shield break ya, di hold-nya dia ini shield break, jadi keren banget tentunya. Hero nya bisa ground hit juga, air attack nya ini ground hit, nah lumayan buat ngedorong musuh ya. Terus juga dash D nya bisa dipencet D lagi buat muter satu kali lagi, dan ya kurang lebih kombonya bakal kalian berusaha pakai air attack buat nge-find, terus D hold buat ngangkat, terus D hold, air attack buat ground hit ya. Atau start dari seal break aja, terus air attack juga bisa ya, bounce, rehold, air attack, mungkin gitu ya. Nah, gue sedikit bahas untuk gauknya dia, buat yang belum tahu, intinya dia itu dapat 3 efek ya. Kalau kalian lihat speed gue segini nih, kalau misalkan ini gue aktifin semua, kayak gini. Yang pertama, speed gue jadi nambah lebih kencang. Terus, karena senjata gue nyala, lawan nge-defend, damage tetap masuk kayak helm Lucifer. Yang ketiga, armor kayak dapat perlindungan efek armor Iron Knight gitu, dan ya nggak bisa counter ini hero ya, tak sayangnya nggak bisa counter. Dan di sini gue kasih full gear yang bisa ngebantu kita bangun supaya bisa lebih agresif aja sih. Langsung aja kita mainin, apakah lebih enak dari sebelumnya dengan Maniac ya. Oke, yep. Saya sudah cukup banyak berlatih. Tanya Neo di buff lagi soalnya. Tuh kan di buff lagi, ini pasti deh. Ayo. Lagi guys, anjir gua nggak kepencet deh, baru satu doang. Lanjut. Oh. Salah. Harusnya dari bang dulu ya. It is what it is. Gue belum pakai stack ketiga siapa namanya Barbarian ya. Dimana dia bakal kepental-pental kalau nyerang. Harusnya dengan itu dia nggak bakal bisa nyerang gue gitu.
Eh, hey, lompat gue kok jauh. Aduh, helmnya kepake dah. Wait, what? That's so scary. You gonna die, bro. It is what it is. Santai, santai, pemanasan, pemanasan. Bisa guys, bisa guys. Ini gue feeling barbarian setelah di buff. Dia sampai takut buat ngehit lo. Bayangkan. Gue udah bisa pakai stack 3 nya ya, dari tadi soalnya lumayan susah juga gitu. Gak gampang buat diaktifin ternyata guys. Jir, gara-gara mapnya cerada. Turun. Apa cuman hell aja? Eh cuman S deh. Eh cuman satu stack masih tuh. Ah, kena aja sih terus. Oh. Oh. Sumpah dah tadi kok bisa. Cepetan kak gue. Cepetan dong. Santai, santai, masih ada helm guys. Oke. Bisa nembak. Kok diem? Gue kira miss ternyata gak bisa nembak gara-gara helm apa? Librarian. Let's go. Barbarian ternyata lebih enak dari yang gue kira. Cip, ground hit aja ngehit. Maksudnya karena hero, buat hero utama bisa ground hit tuh kayak sesuatu yang enak aja gitu. Thank you.
Ais, gua nggak bisa smoke gara-gara pakai helm. Mental nggak lu? Mental nggak lu? Bau gua penuh terus nih. Mental nggak lu? Kedrop nggak tuh? Bau gua penuh terus nih. Guys, emang ada limitnya kayaknya. Bensin anjir. Aji min pantri, salah hero. No, sad. Tapi mati juga sih, sekarang juga. Ah, gara-gara kena Master Vanda tadi ya. Ya, ngotral sih. Gue kira udah bener. Tadi armornya nggak bikin nggak kena ya, gue lupa gak gue apa namanya hero ini dulu, Dark Sage dulu. Helm kepake dulu deh, padahal enggak. Kayak enggak niat ini, enggak niat. Dia enggak mau nyerang kan? Nice. Sampai bikin musuh nggak mau nyerang tuh, menurut gue sangat mengagumkan ya. Karena memang untung masih bisa ganti hero di sana. It is what it is. Kekuatan barbarian terlalu OP sampai musuhnya tidak mau nyerang karena kepental-kepental. Bayangin di BTS masih bisa range ya. Kalau lawannya terpaksa harus one hero kayak Demon Lord gitu. Kepental-kepental terus nih. Gigi juga nih, gila.